Oh, segambar lo sendiri kita tim. Gambar lo sendiri tadi. Sehari ini ada yang belum buka. Bless you. Ah, coba lo. Oke. Ya, wah, bersyukur sekali ya kita hari ini bisa bertemu lewat Zoom untuk ibadah sekolah minggu. Nah, hari ini Losa Yani tidak sendiri. Hari ini Losa Yani ditemani oleh Losa Syuli. Mana Losa Syuli kita panggil yuk? Tuhan lagi ya.
senang sekali karena Tuhan menjadi penebus kita, sayang juga sama kita. Nah, kita mau nyanyi dua lagu, hatiku senang karena Tuhan Yesus menjadi penebusku. Satunya, sayang-sayang aku disayang Tuhan. Dalam hatiku sampai selamanya.
membantu Lose, kita akan panggil Lose Ana. Yuk, Lose Ana. Halo, Lose. Iya, silakan Lose Ana. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Waduh, Lose tadi sudah dengar ada yang memuji Tuhan, mempersembahkan lagunya buat Tuhan. Puji Tuhan luar biasa, anak-anak sekolah Minggu kita ya. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyiapkan hati kami, supaya kami dapat duduk diam mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah melihat balon yang ditusuk pakai jarum tapi tidak meletus? Biasanya kalau balon ditusuk pakai jarum kan meletus, ya? Ah, coba lihat nih, Lose akan kasih lihat meletus enggak nih, ya? Wah, meletus. Tetapi Lose akan perlihatkan satu lagi. Balon yang ditusuk pakai jarum, tapi tidak meletus. Kalian percaya enggak? Tadi kan sudah meletus, Lose. Ya, coba lihat sekali lagi ya. Oke? Nah, tidak meletus. Coba lagi. Nah, tidak meletus lagi. Percaya kan adik-adik? Nah, ya. Hari ini kita akan mendengarkan bahwa ada seorang murid Tuhan Yesus. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Siapa yang tahu? Ayo, siapa? Thomas. Oh iya, pinter kalian. Thomas. Murid Tuhan Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Padahal murid-murid yang lain bilang kepada Thomas, Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Tapi apa kata Thomas? Thomas bilang begini, kalau aku belum melihat sendiri bekas paku di tangan Yesus dan bekas luka di lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Kata Thomas. Kemudian beberapa hari, pintu semua ditutup rapat, dikunci. Semua murid ada di dalam ruangan itu, termasuk Thomas. Kemudian apa yang terjadi dari adik-adik? Yesus tiba-tiba hadir dan menyampaikan salam, damai sejahtera bagi kamu, kata Yesus. Kemudian Yesus melihat kepada Thomas. Thomas, lihatlah bekas paku di tanganku. Dan cucukkanlah jarimu di dalam bekas luka di lambungku. Thomas melihat itu. Dengan gemetar adik-adik, dengan sangat takut, dia berkata kepada Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku, kata Thomas. Yesus menjawab Thomas, karena kamu sudah melihat, maka kamu percaya, kata Yesus. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Seperti kita adik-adik ya, Thomas melihat Tuhan baru dia percaya. Tapi kita adik-adik sekalian tidak melihat kebangkitan Tuhan secara langsung. Namun kita percaya. Nah, kita
Adik-adik, maukah kalian mau menceritakan cerita ini kepada teman-teman kalian dan saudara-saudara yang lain? Supaya lebih banyak orang yang mendengar bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ya. Adik-adik, firman Tuhan ini dapat dibaca di dalam kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Nanti kalian bisa baca dengan mama papa di rumah ya. Kalau yang bisa baca, nanti dicoba baca sendiri ya. Yang kelas 1, kelas 2, boleh coba baca sendiri. Iya. Dan satu lagi, ada ayat hafalan untuk minggu hari ini, yaitu dari Yohanes 20 ayat 29b. Ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi ya, yuk kita sama-sama hafalkan ayat hafalan kita. Ini ya, sama ya. Kita hitung. Masa itu 1 2 3. Iya. Oke, mari kita berdoa ya. Yuk semua berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami yang begitu besar. Telah mati dan bangkit kembali. Kami semua percaya Tuhan, walaupun kami tidak dapat melihat, tidak melihat secara langsung. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Lasa Anna untuk firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Untuk pengumpulan persembahan, adik-adik bisa memberikannya di kotak persembahan yang waktu itu sudah pernah kita buat ya bersama-sama. Atau juga melalui amplop. Nah, kumpulin, nanti diserahkan ke gereja. Atau bisa juga minta tolong mama dan papa melalui QRIS. Nah, sudah ada ya di layar. Nah, bisa lihat. Nah, ya. Untuk lagu persembahan kita hari ini, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 355. Judulnya Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau aktivitas. Sudah bernyanyi waktunya mau beraktivitas. Kali ini yang akan membawa aktivitas Lausa Hani. Yuk kita panggil sama-sama. Ayo semangat panggilnya. 1, 2, 3. Lausa Hani. Sekali lagi. Lausa Hani.
Halo, halo adik-adik. Halo, Loza. Halo, Loza. Ya, selamat pagi menjelang siang adik-adik. Nah, hari ini kita mau sama-sama melakukan aktivitas ya adik-adik. Tapi sebelum itu langsung mau tanya dulu. Siapa yang udah pergi jalan-jalan selama liburan? Ayo. Siapa? Ayo. Gwen. Gwen. Gilbert. Oh. Saya. Kemana? Gwen. Yang resen? Yang itu udah kemana aja? Jakarta gitu, ke rumah Jakarta. Oh, ke Jakarta. Nah. Ke Gunung Dago. Kemana adik Joti? Ke Gunung Dago. Oh, gunung. Gunung ah, iya. Dago. Gunung Dago. Dago. Terus adik Elois kemana adik Elois? Ke mall. Wah seru-seru semua. Adik Gracia kemana? Jakarta, Bogor sama Serpong langsung. Oh, wah mbak udah jalan-jalan semua ya, pasti seneng semua nih. Nah langsung mau tanya lagi, adik-adik udah ada yang pernah ke kebun binatang belum nih? Belum. Siapa yang udah bisa angkat tangan? Belum. Oh belum. Ada yang belum? Ada yang udah? Aku siapa? Aku belum pernah juga. Oh, adik Miguel belum ya? Nanti ya, bisa belum. Ajakin papa atau mama ya. Oke. Iya. Siapa yang udah? On. Oh, Nadine udah. Adik Nadine udah pernah? Udah. Kalau di kebun binatang bisa lihat apa aja? Adik Renar? Hewan. Hewannya apa aja? Adik Arika? Gajah. Macan. Kura-kura. Kura-kura. Macan loser. Macan ya? Oh. Burung. Kenapa? Oh iya, jadi kalau di kebun binatang memang bisa lihat macam-macam ya, dari gajah, dari monyet, dari burung. Nah, aktivitas kita hari ini ada hubungannya dengan kebun binatang. Nanti Lausa akan kasih lihat satu gambar. Adik-adik coba cari benda-benda tersembunyi di gambar tersebut ya. Nanti kalau sudah ketemu, adik-adik bisa kasih tahu Lausa. Nanti Lausa akan lingkari gambar benda itu. Oke, siap semua? Siap, Lose. Oke. Siap, Lose. Satu, dua, tiga. Pun foto. Ada apa aja? Ada kancing. Ayo. Ada lima gambar sini ya. Ada kancing, ada bumerang, kerang, amplop, sama siput. Monyet. Nih, oh, mana? Orang nggak usah banyak orang. Banyak orang. Pohon. Yang bolong. Pohon. Yang kancing ada di mana kancing? Ada yang ketemu? Kancing. Gambar kancing. Kita cari adik-adik. Kancingnya. Kancingnya ada di mana? Tembok mana? Tembok burung Miguel. Tembok. Tembok. Ini ya. Burung. Di mana ini? Ayo masih ada. Masih ada 4 lagi. Bumerang ada di mana? Bumerang. Di telinga gajah. Oh, di telinga gajah. Oh, ini. Gajah. Ayo, ada di mana kerang? Ayo,
Sekarang ada di mana? Oh ini, ya betul. Ya. Masih ada dua lagi adik-adik, ayo. Amplop di mana amplop? Di kandang monyet. Oke, satu lagi siput-siput. Ketemu semua nih ya adik-adik. Wah pinter-pinter Lause. Pinter-pinter nih. Ada Lause. Lause. Udah ketemu ya. Nah, ini hebat-hebat. Hebat-hebat semua. Tadi siapa yang ketemu semuanya? Saya juga ketemu loh. Tadi ketemu. Miguel ketemu semua. Apa? Ketemu semuanya. Enggak. Tidak ketemu. Semuanya. Tiga. Teman-teman berapanya berapa? Ya, jadi itu ya aktivitas kita hari ini adik-adik. Nah, terima kasih sudah bantu Lause. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di aktivitas di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke Lause Yani, Lause Juli. Wah, seru banget ya Lause Yani. Atau lagi yang tulang. Jadi 10 nanti ya Lause Hadi ya, 10. Oke. Seru ya aktivitasnya. Adik-adik? Sebelumnya kita menyanyi satu lagi ya, satu lagu, lagunya itu Tuhan Yesus cinta semua anak. Kita nyanyikan ya. Bapa di dalam surga.
adik-adik, ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Sekarang kita mengucapkan kesan kita. Kalau saya, gak. Selamat hari Minggu. Dadah. Dadah.